Atau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung pengajian kita semalam Bahrul Mazi jilid 15 alamat-alamat kiamat. Kita sambung pada masalah 162. Tanda kiamat yang pertama yang Nabi sebut ialah yarfa'ul 'am, iaitu terangkatnya ilmu pengetahuan. Dan kita telah belajar huraian apakah maksud terangkatnya ilmu sampai jadi tanda kiamat ni. Baik. Masalah terangkatnya ilmu, apa yang dikehendaki pada sepotong hadis ini? Ilmu apa? Ilmu geografi ke? Ilmu sains ke? Ilmu apa yang terangkatnya? Telah berkata ulama, ditanggungkan terangkatnya ilmu di sini ialah ilmu syarak, bukan ilmu matematik, bukan ilmu masak. Ilmu syarak itu yang terangkat, iaitu ilmu zahir ataupun ilmu batin. Bak tasawuf pun dah habis, bak fiqah pun dah habis, diangkat satu persatu. Maka ilmu zahir ialah ilmu syarak yang dikaitkan lazim mukallaf menggunakan padanya, seperti ahkamu ibadah, bak semayang, bak puasa, bak zakat, bak haji. Itu dipanggil sebagai ilmu zahir. Dan beredar di atas ilmu fiqah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ini dipanggil ilmu yang zahir. Hilang pula dah. Itu dipanggil ilmu yang zahir. Yang batin pun hilang. Apa dia yang batin? Batin ada dua. Pertama, ilmu pergaulan secara syar'i, seperti menjauhkan diri daripada takabur, riak, menipu, helat, berperangai dengan perangai dengan segala yang baik-baik, bersih hati, ikhlas, baik, sabar, takwa, zuhud, yang dipanggil sebagai tasawuf. Dah hilang ilmu tu. Ilmu tentang tasawuf dah hilang. Tambah zaman sekarang ni pula, ada pula geng-geng ustaz yang tak bagi belajar tasawuf. Dia sendiri tak bagi belajar tasawuf. Tak bagi ajar sifat 20, tak bagi belajar tauhid. Lama-lama orang tak belajar dah sifat 20. Orang tak belajar dah tauhid. Pak saya ada golongan ustaz yang buat kempen. Belajar sifat 20 tu lebih busuk daripada ayat cang, ayat limbah. Pakat tak mengaji. Serupa juga dengan tasawuf. Kita duk belajar tasawuf Imam Al-Ghazali. Dia kata Imam Al-Ghazali ni penyebar hadis da'if. Maka banyak orang tak nak baca dah Minhajul Abidin. Tak nak baca dah kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata kita belajar fiqah sudah. Fiqah pula dia bagi bergaduh pula dah. Saya datang fiqah, dia bukan nak cerita macam mana cara nak buat. Dia cerita, hak nu kata apa, hak nu kata apa, hak ni kata apa, hak ni kata apa. Lalai tak buat terus kita. Kita belajar ni cara nak faham. Ustaz, saya semayang, bila nak sujud, saya turun tangan dulu. Saya turun lutut dulu. Mana hak betul? Ada kata lutut dulu, ada kata tangan dulu. Saya kata dua-dua betul mangai. Jangan punggung dulu sudah. Mangah gemuk tak? Mangah taklah gemuk dalam 120 kilo. Kalau turun sujud macam mana? Kalau turun sujud, mangah turun lutut dulu, mau tenggelam mangah ni. Tumbang, kalau gitu turun tangan dulu. Pasal mangah tak sihat. Badan besar, tayar kecil. Tuan-tuan pernah tengok kereta lah, badan besar, tayar kecil. Ada orang yang badan besar, kaki dia kecil. Maka dia nak turun sujud kena tangan dulu. Nabi buat tak? Ada.
Ada yang turun lutut dulu. Nabi buat tak? Ada. Siapa dia? Hak sihat, hak cantik badan dia, hak slim badan dia, turunlah tertib lutut dulu. Dua-dua betul. Kan senang mengajar macam tu. Itulah nama dia menuntut ilmu. Supaya kita keluar daripada pintu tu, aku boleh pegang satu benda. Bukan keluar daripada pintu, mana satu aku nak ikut tau. Hak ni kata lagu tu, hak ni kata macam ni. Malahlah aku buat. Lama-lama tauhid pun tak buat, tasawuf pun tak belajar, fiqah pun dia tak buat. Maka jadilah hadis ni sebut tanda-tanda kiamat terangkatnya ilmu. Apa yang menyenangkan orang? Kalau mari majlis ilmu, dia dengar ustaz duk gaduh sama ustaz, maka dia datang benda lain yang menyenangkan hati dia. Baik aku pergi konsert, baik aku pergi tengok orang buat lawak, gelak je tengok orang buat lawak, tak ada tension. Mai ceramah agama, bodoh, natang, aramjadah, semua terbit belakang. Sesat bid'ah, sesat kapi, semua terbit. Kita hak dengar ni pun, ustaz ni mengajar ke apa? Malah. Baik aku pergi tengok konsert, baik aku pergi tengok maharaja lawak. Nampak? Lama-lama orang tak belajar agama dah. Yang kedua, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah, kasyaf, yang ni lagi tak ada. Dulu-dulu ulama' dia tengok muka kita pun dia tahu ni jenis tak sembahyang subuh. Kita nak jumpa dia pun gayat. Dia fairly je. Dia fairly. Hampa semua ramai-ramai buat apa? Aku nampak hampa semua ni bukannya lapar. Sebila kita tak lapar? Dia kata aku nampak hampa ni bukannya lapar. Kami lapar ni sebelum pagi tak makan. Hampa lapar nasi tapi tak lapar ilmu. Oi, kena sebiji kita. Lapak nasi ni beratok 4 jam. Pi cari nasi ganja. Naik helikopter daripada KL nak beli nasi ganja. Nak pi mengaji ada naik helikopter. Maknanya lapak nasi tapi tak lapak ilmu. Ada orang yang lapak ilmu merangkak pi mengaji. Tak boleh merangkak beli motor. Motor tak ada enjin. Pakai bateri. Janji aku boleh mengaji. Aku lapar. Tak kenyang-kenyang ni. Tak. Orang yang cakap macam ni, bahasa dia dipanggil apa? Asrar. Asrar ilahiyah. Dia tengok tu dengan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga dia. Balik rumah, buka surah Fussilat. Ayat apa? Cari sendiri. Tadi ayat apa surah Fussilat ni, Ustaz Ahmad? Tadi tak ada live kata saya tadi. Tadi tak ada live, tak ada ayat. Ayat 33, 34, 35. Tuan-tuan buka ayat 30. Allah Ta'ala kata, kalau orang ni macam ni, macam ni, malaikat akan turun dekat dia. Dan malaikat akan jaga dia. Surah Fussilat. Ayat 31, 32. Jumpa? Malaikat akan turun menjaga orang-orang ni. Bayangkan tuan-tuan. Bukan jin yang beritahu. Malaikat jaga dia. Itu bagi ilham. Protect dia, lindung dia. Jumpa? Ada ayat-ayat nombor apa? Ayat yang ke-30. Ustaz Ahmad, ayat 30. Apa kata Allah dalam ayat tu? Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu la tanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah lah Tuhanku dan aku ikut Allah, aku berpegang teguh dengan Allah, tali Allah, jalan Allah, maka akan turunlah malaikat kepada dia. Yang ni yang tak ada sekarang. Malaikat yang duk jaga dia, yang duk bagi ilham pada dia. Jadi tuan-tuan jangan kata kita ni sama-sama kita. Eleh dia. Mana kau tahu dia eleh? Ada kau tahu malam-malam dia buat apa? Ada yang sembahyang malam dah 50 tahun. Ada yang dah puasa 50 tahun non-stop. Nak capai taraf wali dia tu. Orang-orang macam ni kata Allah. Surah Fusilat ayat 30. Malaikat turun kat dia. Sebab tu sebelum kita sampai, dia dah tahu lah apa isi hati kita, nak bawa apa, tujuan apa. Kadang-kadang dia cakap bekiah. Kita ni kadang-kadang orang lain baik, dengan laki tak baik, terbeliak mata bini dah. Pasal dengan persatuan baik, dengan kelab marhaban ni lah, tak tahu nak kata apa. Berzanji dia masuk, berjanji pun dia pergi. Bukan berzanji, berjanji pun dia pergi. Tapi dengan laki dia tengking-tengking je. Pandai-pandai lah masak. Laki telah elok dengar. Saya sibuk ni, nak hantar bantuan misi kemanusiaan ni. Yang laki duk ngangar, kata, abang macam mana? Ya Allah, kamu abang tu bukannya budak-budak. Kalau kau kat lapar, COD je bang. Oi, saya nak hantar barang ni, mangsa banjir ni. Habis tu aku pun banjir juga. Kita pun pergi ziarah dia. Persatuan pergi ziarah dia. Dia sambil duduk pejam mata, dia kata, kita ni duduk tolong orang, bagus lah merata. Tapi laki sendiri tak tolong macam mana? Terbeliak mata kau tu. Perli aku kah? Macam mana dia tahu aku tak jaga laki aku? Baca surah Fusilat ayat 30. Apa amalan orang ni? Dia ikut sungguh-sungguh amalan Islam, dia pegang teguh sungguh dengan perintah Allah. Allah bagi dekat dia yang kita duk baca tu, ilmu al-mukashafah, iaitu ilmu cahaya yang zahir di atas hati waktu bersihnya, maka zahirlah dengan sebabnya itu asrar al-ilahiyah. Asrar ilahiyah. Yang ni yang tak ada. Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqu firasatil mu'min fa innahu yubsiruna bi nurillah. Jaga-jagalah kamu dengan firasat orang beriman. Sebab dia tengok tu dengan cahaya daripada Allah. Jadi jangan kita kata sama kita ni dengan orang lain. Sebab tu orang dulu-dulu bila sebut saya tuan guru, tok guru, orang alim, tak berani angkat muka. Tunduk taat saja. Pasal depa tahu tarap. Zaman sekarang ni dia tak tahu, dia kutuk ustaz semacam. Dia kutuk tok guru dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Instagram, dia kata macam-macam. Dan dia anggap amalan orang tu sama dengan amalan dia. Saya ulang balik, makam kita tak sama di sisi Allah. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang diberikan kitab ditinggikan darjat di sisi Allah beberapa darjat. Maka ilmu inilah yang hilang. Baik. Semua ilmu itu ada tersemat sekarang dalam kitab. Tetapi apakala tiada orang reti dan tiada orang yang nak belajar, tiada orang nak mengamalkannya, maka hilanglah namanya segala ilmu itu. Itulah tanda-tanda ilmu itu habis. Okey. Baca tak faham lah. Ustaz hajar tu pun tak faham. Maka kita pun tolaklah, hilanglah ilmu tu. Main pula ustaz-ustaz muda sekarang ni.
yang kerja dia duk condemn orang je. Lagilah orang tak hormat pada ustaz. Okey. Baik. Kemudian tanda kiamat yang kedua. Wa yazhara al-jahlu, dan akan zahirlah kejahilan. Tanda kiamat yang seterusnya, jahil ni akan timbul. Terang-terang. Tanpa rasa bersalah ya. Tanpa rasa malu ya. Bodoh sungguh. Ha, gitu-gitu. Saya tak reti. Mana satu Allah yarham, mana satu arwah. Ada orang yang sebut orang arwah pada orang hidup. Yang saya hormati arwah. Arwah kata dia. Nama Allah tu dah hidup lagi. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Saya tak reti dah. Dan yang tak reti itulah dilantik jadi pemimpin. Tak reti baca Quran. Yang tak reti agama, yang tak hafal Quran. Memimpin pula yang reti. Akhirnya jadi haru biru masyarakat. Kerana yang tak pandai itu duduk di hadapan. Yang pandai itu duduk di belakang, di peti sejukkan. Di library kan. Baik. Zahirnya jahil. Yakni teranglah tiada siapa tahu hukum syarak pada waktu hampir kiamat. Dan apabila jadi tiada siapa tahu menjalankan hukum syarak, tentulah mereka jalankan hukum menurut nafsunya. Yakni undang-undang Napoleon Bonaparte yang dipelajarinya. Ataupun hukum undang-undang yang lain. Atau seperti menjadi binatang, tidak ada hukum lagi. Seperti kambing semua. Allah dah bagi undang-undang yang begitu cantik, nama dia Quran. Sekarang ni pukul 11:15. Makanlah. Makcik-makcik makanlah. Makan apa ustaz? Tu ada nasi, makanlah. Eish. Ada suruh makan. Belum maghrib. Tak apa. Nak tunggu maghrib lambat sangat. Makanlah dulu. Tuhan faham. Lagipun sesuai sekarang ni 11:15 waktu makan. Eish. Ustaz ni gila lah. Kenapa saya kata gila pula? Kita buka puasa maghrib. Mana tahu Allah yang sebut dalam Quran kan. Allah sebut daripada benang yang putih, benang yang hitam jadi benang yang putih. Buka puasa tu bila? Daripada bila ke bila? Ustaz tak faham ke? Ish, kita kenalah ambil kesesuaian. Kalau pukul 7:20 tu lambat sangat, 11:20 okey lah. Ish, Quran cakap buka puasa maghrib, dia ngajar pukul 11:20. Sesat ustaz ni. Kenapa makcik cakap macam tu? Kita orang Islam kena ikut perintah Allah, Quran tu. Alhamdulillah makcik faham. Makcik, ada orang mencuri, kita potong tangan dia. Ish, kesianlah dia. Nanti apa dia nak cari makan? Tapi Quran cakap orang mencuri potong tangan. Yelah, tengoklah mana sesuai. Yang sesuai kita ambil, yang tak sesuai tak bayarlah. Nampak? Tak ada siapa yang kata sesat menggunakan undang-undang sekarang. Tadi saya suruh buka puasa 11:20 mengamuk sebab berbeza dengan Quran. Habis tu undang-undang yang kita pakai sekarang ni tak sama dengan Quran, mengamuk tak? Hukum zina tak pakai, hukum rasuah tak pakai, hukum mencuri tak pakai, hukum merogol tak pakai, hukum hudud tak pakai. Itu pun ayat Quran juga. Kenapa double standard? Yang puasa kau terima 100%, hukum hudud kau tak terima. Akhirnya banyak orang minum arak.
Mabuk langgar pakcik balik sembahyang subuh. Mabuk bawa kereta bertentang di jalan, langgar penunggang motosikal, melawan arus, mati je tu. Berbalik kerja, yang isteri duk tunggu di rumah, anak duk tunggu, ayah mana mama, ayah mana mama, ayah langgar dia orang mabuk. Pasal apa kau tak ikut Quran? Itulah nama dia, zahirnya kejahilan. Yang semayang ikut Quran, tengok anak bulan puasa raya, tengok ikut Quran, mai hukum, mai arak, mai judi, mai maksiat, tak nak ikut. Sekejap ikut, sekejap tak ikut, tu nama dia apa? Nama dia munafik. Esok nak jawab apa depan Tuhan? Jawab depan Tuhan. Ya, dengan sebab kita tak mau, maka semua orang jadi susah. Maka kata dia lagi, manusia ni tak ada undang-undang, jadi macam kambing. Kita tengok hari ni, kucing pun kena rogol. Mati kucing tu. Tak pasal dia. Apa? Dulu rogol kambing, rogol lembu tu hai. Ni kucing pula, tak lama ayam pula. Baik, berambil-ambil bini, ni jahil. Tuan-tuan dah dengar dah menikah dengan isteri orang. Bila dah menikah, suami ni datang balik, ini isteri saya, cerai, mahkamah pisahkan. Rupanya isteri dia tu masih lagi isteri orang, dia menikah dengan isteri orang. Fudasyahat. Itu belum lagi menikah dengan adik sebapa. Sebab pak dia menikah banyak, cerai. Anak-anak ni duduk merata. Akhirnya nak berkahwin sama-sama mereka. Dapat anak dua baru tahu, rupanya sebapa, sesusu. Ada yang tidak kenal anak, tak kenal ibu, tak kenal saudara, semuanya diperbini. Dia tak kira lah, abang ipar dia ke, adik ipar dia ke, dengan mak mertua dia pun dia balun sekali. Pak mertua dia pun dia balun sekali. Menantu kerja luar negeri, apa nama, anak kerja luar negeri, tinggal menantu perempuan di rumah, duk pula dengan pak mertua. Malam-malam duk merayap pak mertua bilik menantu. Mula-mula tak buka, lama-lama buka. Lah-lah tidur seketik. Ni zaman bodoh ni banyak ni. Itu cerita diperbininya orang. Harta pula, dan harta orang jadi hartanya. Tuan-tuan cuba tengok, tanam pokok pelam tepi jalan, berhenti motor curi buah pelam, siap buat tangga ke? Laki bini pula, suami kait, isteri kutip bulam guni, pergi jual pelam. Buat apa ambil pelam makcik ni lah, makcik menega ni, buat pusa, orang panggil apa pelam tu pak, kerabu, buat kerabu. Oh, kita beli pula, ambil RM3. Banyak pula makcik. Makcik kutip tepi jalan tu banyak. Nah, sudah entah ni. Perangai macam orang tak ada agama. Lagi, dan hartanya menjadi harta orang, seperti yang berlaku daripada bayang-bayangnya sekarang pada kaum yang besar di Eropah, iaitu akuran Bolshevik, Komunis, Karl Marx dan sebagainya. Boleh dirampas, diambil harta dengan sewenang-wenangnya. Apakala zahir jahil, sampai yang demikian, itulah tanda-tanda kiamat. Sebab dulu saya tegur dulu, kalau orang tu menega tak ada lesen,
uruskan lesen dia, saman je lah, dan bagi dia dapat lesen. Bukan pergi ambil barang dia rampas, pergi campak atas lori. Meja dia, tonggeh dia, sayur dia, buah dia. Kemudian bila sampai dekat pejabat kamu, kamu bedak pula. Yang ni ambil sayur, yang ni ambil buah. Apa hak kamu makan? Tak ada hak makan. Eh, dia meniaga tak ada lesen. Tak ada lesen tak menghalalkan barang dia untuk kamu makan. Dia kata, sayang Ustaz, sayur banyak kami rampas itu, kami hantar rumah anak yatim, hantar mak tafiz sikit. Sekolah Ustaz pun dapat juga hari tu. Ha, sekolah aku. Jangan duk hantar sekolah saya makanan tu. Esok habis benak makcik-makcik ni. Hantar ikan, hantar sayur, hantar ayam, hak kena rampas. Ni kena belajar ni. Hak bagi puak kuasa ni, Malih Bandaraya, Malih Bandaran, Malih daerah. Tak ada lesen, tidak menghalalkan dirampas barang dia. Uruskan dia, bagi lesen kat dia, denda dia RM100 pasal tak ada lesen. Bagi dia lesen online kat dia. Sekarang ni online boleh dapat lah. Keluar nah lesen berniaga. Pergi cocok kat pejabat kesihatan, meningitis. Pergi berniaga hujung sana, jangan tengah-tengah jalan, langgar dia kereta. Dia tak minta duit, dia struggle nak cari duit. PKP, COVID menjadikan dia susah kena buang kerja. Tapi dia tak minta duit orang, dia nak berniaga. Patut sokonglah dia. Kawan nak berniaga bulan Ramadan, kok-kok berniaga karipap, dangai. Lama tak makan dangai. Dulu Ustazah Hindun bagi dangai kat saya, lah tak ada dangai. Jadi janganlah buat macam itu orang berniaga. Sebab barang yang dia beli tu ada modal tak? Modal. Itulah modal dia berniaga, besi meja kerusi. Yang pergi rampas pasal apa? Lainlah kalau benda tu haram, dadah, rampas. Kenapa tak rampas dadah dia, Ustaz? Dia beli dadah pun modal, Ustaz. Atau yang saya bagi lesen dadah kat dia tu, perlu hutang bagi lesen dadah. Hak benda tu haram, hang kenalah rampas. Hak benda tak haram ni mana boleh rampas? Boleh faham tak? Benda yang patut dirampas dengan benda yang tak patut dirampas. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Wa yafshu waz-zina, dan masyhurnya zina. Tanda kiamat nombor 3. Zina akan berlaku. Dulu kita tak jumpa, tak dengar cerita orang berzina dengan kambing, kucing. Kita dulu ada dak berzina? Ada, tapi senyap. Sekarang ni zahir. Dia masuk dalam Facebook. Dia buat dalam Instagram, dalam Facebook pengalaman. Pengalaman memecahkan darah. Gila ke apa kan? Ada yang menjual darah dekat laman sosial. Dia kata dia anak darah, belum pernah apa lagi. Dia nak sambung belajar, tak ada duit nak beli laptop. Jadi siapa yang nak bagi duit kat dia boleh. Hadiah dia, diri dia. Hari ni dah jadi tuan-tuan. Dengan tak ada malu, tak ada takut, berkembang biak merata-rata. Maka ini pun adalah alamat daripada tanda-tanda kiamat yang hampir kepada kita. Masyhur zina tu macam mana keadaan dia? Yang tu lepas raya. Tandakan di situ. Saya ada satu ceramah lagi di Telekom pula. Macam tak puasa. Allah, banyaknya ceramah. Depa pula tak jamu air. Allahuakbar. Baik, terima kasih semua. Kita ada pengumuman sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, cuti